Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mungkin kita langsung menanggapi tadi eh, pernyataan ataupun tanggapan dari pemirsa berita. Satu, ada Pak Riki dari Tebing Tinggi, seperti itu bahwa ini kan Indonesia, ini ada negara hukum, tapi ternyata ironisnya kita tidak bisa percaya pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini, tidak hanya kemudian polisi, tapi juga jaksa, seperti itu, Pak Halus. Tanggapannya, iya, eh, karena mereka melihat mereka merasakan sendiri apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini yang menyebabkan kepercayaan itu menjadi hilang. Hmm. Ya, katakan seperti yang disampaikan oleh beliau, berdua satu fakta di lapangan hmm. seperti itu. Hmm. Nah, ini tentu harus dijawab langsung oleh Jaksa Agung, oleh seluruh aparatur kejaksaan, sebuah warning, ya, peringatan yang begitu keras yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya, dan jangan. Eh, Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini tidak bisa lagi. Oleh karena itu, reformasi total harus dilakukan oleh kejaksaan, dan kemudian transparansi total dengan akuntabilitas pekerjaan, karena itu undang-undang. Ya, sehingga, ke depan, bagaimana reformasi birokrasinya, bagaimana reformasi mentalnya dilakukan, saya kira di Kejaksaan masih banyak orang baik, kok. Okay. Masih banyak tenaga-tenaga yang masih bisa kita andalkan untuk bisa membangun Kejaksaan menegakkan hukum ini dengan baik. Gitu. Nah tinggal sekarang bagaimana, sebagaimana saya katakan, bagaimana waskatnya berlaku, bagaimana para kajatinya memiliki kewenangan, memiliki power, bagaimana sistem diklatnya dibangun, mm. bagaimana eh, internalnya juga ada hal masalah internal tentang masalah aturan-aturan eh, internal yang mereka rasakan tidak adil ya. mereka lapor kepada kita Bagaimana jenjang karir, bagaimana hmm. mutasinya, bagaimana kenaikan pangkatnya, bagaimana remunerasinya? Ini kan kaitannya hmm. semuanya. Oke, okay. Coba... tapi kemudian dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum jaksa ataupun yang kemudian bermain seperti itu, apakah komisi kejaksaan hanya kemudian memang menunggu aduan dari, ataupun laporan dari masyarakat saja seperti itu? Oh, enggak, kita hmm. melakukan monitor hmm. monitoring ke daerah, hmm. kita melakukan... Uh, uh, apa namanya? secara acak gitu ya daerah-daerah mana yang kita monitor, hmm. daerah mana yang kita kunjungin. Apakah ada daerah tertentu yang memang e, di situ praktik e, bermainnya hmm. e, perkara ataupun jual beli perkara ya, paling tinggi? Kota-kota besar seperti... ya udah pasti hmm. kayak Surabaya. Polanya seperti Medan. apa yang e, Pak Halius temukan ataupun Komisi Kejaksaan atau temukan? Ya polanya mereka ya sebenarnya tadi katakan udah ada persekongkolan dengan penyidik, hmm. gitu. kemudian bagaimana pasal ini bisa dijadikan begini bagaimana orang saksi bisa jadi tersangka, tersangka menjadi saksi, bagaimana bisa dikurangin nanti dalam rangka penahanan dan dalam rangka penuntutan dan semuanya bisa dijadikan komoditi di situ hmm. oleh mereka-mereka yang memang lolos dari pantauan, lolos dari pengawasan karena manusia kalau tidak diawasi dengan baik, godaannya besar. Mereka perlu uang begitu banyak, mereka tergoda dengan kebutuhan-kebutuhan. Nah inilah. Padahal saya... mereka mengklaim dirinya adalah aparat penegak hukum ya. Iya, padahal mereka mereka sebetulnya juga ada udah, udah ada remunerasi, tetapi hmm. kan belum cukup. Godaannya hmm. besar. Hmm. Katakanlah sebuah perkara korupsi misalnya, itu kan terjadi berjamaah ya hmm. ada pejabatnya ada komnya okay. ada pengusahanya hmm. ada aparatnya nah, di situ untuk kasus sendiri Pak Halius antara kasus-kasus eh, seperti apa yang paling sering memungkinkan seorang jaksa untuk memperjualbelikan perkara ataupun ada meklak ya, kasus apakah yang yang paling mudah itu penggelapan penipuan hmm itu yang paling gampang karena tipis sekali perdatanya gitu. Bisa jadi, jadi perdata. lebih ke perdata. Ya, penggelapan itu. bisa jadi perdata, penipuan bisa jadi perdata. Yang saya amatin itu terjadinya itu hampir 70% di situ hmm. di samping kasus narkoba. Dan juga kasus-kasus seperti apa namanya pemerasan-pemerasan di luar yang dilakukan ya yang secara bersama-sama. Dan ini mereka bisa mempelintir pasal itu dengan mudah, Oke. gitu, karena tipis sekali masalah. Jika kemudian Komisi Kejaksaan sudah bisa uh, memetakan ataupun mapping mengenai bahwa ada sekitar 70% persen mengenai kasus penetapan eh, ya. pe, tadi penggelapan, penipuan ya. ini yang paling sering Jaksa bisa bermain. Apakah kemudian Jaksa Agung sendiri tahu mengenai kondisi seperti itu? Kita rekomendasi. Hmm. Kita ada rekomendasi, rekomendasi yang kan? masuk. Dalam setiap Rakernas kita sampaikan hmm. bahwa ini hal-hal yang terjadi. Sehingga saya menyampaikan beberapa Dan jawabannya selalu seperti apa? Ya. Saya belum dapat jawaban sampai sekarang. Oke. Itu jawab. Artinya, katakanlah lima tantangan besar yang dihadapi kejaksaan. Hujatan terhadap kejaksaan sudah 10 tahun loh. Tapi apakah ada jawaban di situ? Ada satu satu konsep yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, untuk, untuk tidak dihujat lagi. Apa ini? Ya sudah biasa, dicuek-cuekin aja. Tantangan kedua, Kejaksaan itu dalam sistem pidana dalam integritas orang lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, Kejaksaan itu menentukan perkara layak atau tidak layak maju ke pengadilan. Betapa besarnya. Undang-undang memberikan kewenangan hmm. kepada kejaksaan. Hmm. Penyidik Polisi okay. Polri membuat perkara melalui kejaksaan, okay. diteliti oleh kejaksaan. Perkara Anda layak, hmm. mereka memberikan petunjuk. Hmm. Tapi apakah kewenangan ini memang benar-benar dihayatin? Apakah tidak dijadikan sebagai apa yang dikatakan Pak Masinton hmm. sebagai komoditi atau Ayo. hanya dianggap nih? bukan kewenangan yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, tantangan kejaksaan. Kejaksaan itu bekerja bermitra gitu. Biar ya. seimbang kemampuannya, Baik. seimbang integrasinya dengan polisi, ya. dengan hakim, dengan para lawyer. Ya. Tidak bisa dia bekerja sendiri. Ya. Kemampuan skill seorang jaksa diuji dengan mitra-mitra mereka. Baik, kita ke Pak Masinton ya, terlebih baik. dahulu. Pak Masinton, ini artinya fakta betul-betul ada terjadi di lapangan. Rekomendasi sudah masuk dari Komisi Kejaksaan seperti itu, tapi sampai saat ini tidak ada jawaban dari Kejaksaan Agung seperti tidak itu. Tidak ada respon. Tidak ada itu. respon dalam perbaikan-perbaikan nah, yang nah. dilakukan. Iya, nah, ya. Pak Masinton. Iya, jadi tadi 10 tahun sudah Kejaksaan itu pada ulang tahun adiaksa tahun 2005 Pak ya? Iya akan melakukan reformasi kejaksaan pembaruan dalam tubuh kejaksaan ya. dari mulai penataan organisasinya, Sdm-nya, standar penanganan perkaranya, terus kemudian hingga ya. pada fungsi-fungsi pengawasan itu. Nah, kalau rekomendasi dari Komisi Kejaksaan itu tidak dijalankan, memang ada juga kelemahan memang karena dalam eh, apa? ini kan kejaksaan juga nggak mau diatur-atur juga kira-kira gitu nggak mau diawasi lah ya bukan diatur-atur nggak mau diawasi oleh komisi kejaksaan nah maka memang fungsi-fungsi uh, atau kewenangan dari komisi kejaksaan juga memang harus ditambah jadi bukan sekedar sebatas merekomendasi tapi jika rekomendasi tadi tidak dijalankan dijel harus ada konsekuensi konsekuensi hukumnya coba, coba aja bapak bayangkan hmm sebuah institusi dengan 600 satuan kerja dengan 22 ribu hampir 20 nggak punya database gitu mm. bagaimana yeah. Jaksa Agung mau meminis ini orang berkualitas ini orang mampu menjadi Jaksa Tinggi database-nya nggak ada mm. masih pakai file-file gitu ini sesuatu ini sudah sejak empat tahun yang lalu kita katakan mm. database kepegawaian Kejaksaan Agung harus punya dan Jaksa Agung harus Punya di mejanya satu data sehingga dia tahu kalau dia panggil nama seseorang, dia bisa lihat. Hmm. Recordnya. Sampai saat ini tidak, tidak ada. ada. Hmm. Bagaimana bisa, bisa menang? Hmm. Dan hmm. itu saya masih ingat pada tahun dua tahun sebelum Pak Basrif Lengster. Beliau sampai mengancam pada Rakernas. Pada Rakernas berikutnya saya tidak mau tahu masih ada database. Hmm. Sampai hari ini tidak, tidak ada. ada. Bagaimana? Jadi memang... Dari ini kita juga Pak ya, dari <tuh> pertama kunjungan kami ke daerah-daerah gitu ya, e, apa, bersama mitra kerja itu terutama ke jaksa-jaksa di de, berbagai daerah itu juga dari 20-an ribu jaksa tadi, sebagian besar juga banyak yang baik mengabdi Uba, gitu masih ya. Banyak, masih Jadi banyak. Just, justru fasilitas-fasilitas di daerah, apalagi ke Kepulauan apa segala macam itu fasilitas sangat minim. Hmm. Kita memperbandingkan di Jakarta Atau di Jawa, hmm. fasilitas yang luar biasa Nah ini gimana sih, hmm. dalam ini kita ya Kita sering bertanya, Mbak Ma Ini bagaimana sistem uh, Apa uh, fasilitas buat kejaksaan itu kok njomplang, hmm. gitu loh Baik. nah yang di daerah-daerah kan juga butuh perhatian ekstra, mereka yang sudah mengabdikan diri, meninggalkan keluarganya di sana Baik. Pak Masinton dan juga Pak Halius, kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari Pemirsa Berita Satu ada Bapak Agus dari Balikpapan, selamat malam Pak Agus selamat malam Pak Agus selamat malam silahkan langsung dengan tanggapannya Pak ya terima kasih ya. ini masalah sekarang ini masalah kejaksaan kah? di kehakiman kah? di pengadilan kah? di kepolisian kah? dan berantakan semua sudah. Ya. itu kan semua tergantung dari presidennya aja. Kalau presiden tegas ya, ya agak beres lah. Tapi presidennya sendiri kayak gitu. Ada yang surat SK sudah ditandatangani belum dibaca. Ada menterinya yang bubarkan PSSI, ada buruh yang berontak menteri. Wah repot ini presidennya ini sudah kebanyakan orang di sekitarnya itu loh. Tapi Jadi, ini presiden menyatakan ini jangan sampai terdengar kembali mengenai eh, tersangka dijadikan ATM seperti oleh aparat penegak hukum seperti itu ya Pak Agus ya. Iya teorinya, teorinya begitu. Baik ya. Airnya eh, begitu. Memang. Baik, terima kasih Pak Agus dari Balikpapan, Kalimantan Timur telah memberikan tanggapannya. Pemirsa Dialog akan kembali kami lanjutkan. Sesaat lagi usai jeda.